Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo wong Jawa Indramayu. Hari ini kita belajar bahasa Korea, cara cepat membaca dan menulis huruf Korea. Yuk kita saksikan bersama-sama. Huruf Korea yaitu Hangul. Di dalam bahasa Korea dibagi dua bagian, yaitu konsonan dan vokal. Konsonan ada 14 huruf. Ini huruf K, ini huruf N, dan yang ini huruf Da. Ini huruf ini bisa dibaca L atau juga R. Yang kayak gini, ini M. Dan yang ini P atau bisa juga B. Yang kayak gini S ini. Yang kayak huruf O ini eng. Terus ini C. C ini C ya. Terus yang ini C. Atau bisa kayak gini nih. Ini K. Ini kayak gini. Ini ta. Ini pa. Ini ha. Jadi biar kita cepat menghafal, ini dibacanya K, kayak gini nih. Dikasih huruf vokal A, ini A. Ini A. Jadi dibaca K biar cepat hafal. Kayak yang ini Na. Jadi ini K, ini Na, ini Da, ini Ra atau La, ini Ma, ini Pa. Pa. Yang ini Sa. Kasih huruf A semua ya. Ini jangan ini. Kalau ini huruf konsonan. Kalau misalkan ditambah A bisa berubah menjadi A. Kalau ditambah huruf O bisa berubah jadi O. Jadi ini tetap sama. Ini bahasa eng aja eng. Jadi Kanada Rama pasa eng. C. Maaf. C. Ini sama, kasih huruf A semua. A semua. Ini biar cepat hafal. Jadi K. Jadi Ta. Ini kasih A sama. Jadi Pa. Ini huruf H tambah A jadi H. Nah, cara menghafalnya yaitu Kana Darama.
55 dulu. Kana darama, kana darama, kana darama, kana darama, kana darama, kana darama. Biar cepat hafal teman-teman sambil menulis sambil menghafal. Contoh, ka tulis 5 kali. Cara menulisnya kayak gini nih. Dari sini ke sini. Ka kayak gini bisa, kayak gini bisa. Ka ini sama ini. Ka biar cepat menghafal ini. Dan juga ini na kayak gini caranya ini. Dari sini set. Biar cepat bisa menulis dan menghafal. Terus sampai banyak ini. Kana na 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 na. Terus da. Terus tulis yang banyak biar cepat hafal. Kana da. Dan juga seterusnya. Jadi cara menghafalnya kayak gini teman-teman. Kana da rama. Kana darama, kana darama, kana darama. Kayak gitu. Pasa ang ceceha, pasa ang ceceha, pasa ang ceceha. Terus kata paha, kata paha, kata paha, kata paha. Terus diulang-ulang lagi terus sambil sambil menulis sambil mengulang. Kana darama, kana darama, kana darama, kana darama, pasa ang ceceha, kata, pasa ang ceceha, kata paha. Terus, terus ini juga ada konsonan rangkap nih. Ini konsonan. Konsonan rangkap. Yaitu ada 5. Jadi ini double ya teman-teman, double 2 kali. Jadi ini dibacanya ini ka. Kalau yang kayak gini bisa dibaca ka, bisa juga dibaca ga. Nih. Kalau yang raka kayak gini, ini otomatis ka. Ini otomatis te, ta. Ini juga pe, otomatis nggak bisa rubah ini kalau udah dirangkap. Ini S, ini C. Jadi konsonan konsonan rangkap nggak bisa dirubah posisi dimanapun dia tetap jadi kata pasaca. Biar cepat hafal KTP SC, KTP SC, KTP SC, KTP SC, KTP SC. Jadi ini huruf konsonan cuma ada 14 terus ditambah ini konsonan rangkap yaitu 5. Jadi semuanya ada 19. Ada 19 ini plus 14 huruf konsonan. Jadi ada 19 huruf. Terus yang ini huruf vokal. Vokal dibagi ada 2, yang berdiri dan mendatar. Kalau di Indonesia yaitu A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Di sini ada huruf A. Jadi kayak gini huruf A. Ini huruf iya ini. Huruf iya. Ini A. Ini ya. Ini O. Ini yo, ini i, ini a, ae, ini e, ini ye, ini yo.
Jadi A kayak gini A nih. Terus ini I kayak gini I. U ke bawah ini set U. Kalau E itu kayak gini nih set E. Ini O bisa kayak gini. Dan juga bisa kayak gini O. Jadi ada dua O nih. Ini O ada dua nih. Kayak gini O. Ini juga sama yo ada dua yo. Nih yo ini yo ini yo. Ini U ini U. Ini E. Ini contoh ya, contoh bikin nama. Misalkan nama Andi Putra. Ini contoh nih. Andi Putra. Contoh ya. Ini huruf A kita ambil dari sini. A. Nih. A. Terus huruf N. N kita ambil dari konsonan. Ini N ini. N ini. Ditempatkan di sini nih, di bawah. An. Jadi ini udah tinggal ini D. Ini D. Ini D nih. Terus I. Ini huruf I. Karena ini kan vokal kan nggak ada konsonannya. Ini konsonan, ini vokal. Jadi tinggal tambah ini doang nih. Jaret set. Jadi ini nih I. Jadi Andi. Andi. Terus Putra. Putra kita ambil dari sini bisa nih. Ini bisa, ini bisa. Kita ingat ini aja nih. Ini huruf P atau B. Terus huruf U. U kita ambil dari vokal. U, ini huruf U. Jadi huruf vokal tuh nggak bisa berdiri sendiri, harus ada konsonan vokal, konsonan terus vokal. Misalkan vokal doang, jadi harus pakai ini, pakai ong. Put, ini T. T ini bisa ngambil dari sini nih, bisa dari sini nih. Ini double, ini bisa T. Dan juga bisa ngambil dari sini nih. Nih, ini T bisa. Tak. Terserah teman-teman. Kita ngambil dari sini bisa. Kita dari sini bisa. Kita ngambil dari sini aja ya. Huruf T. Ini. Ini huruf T nih. Ini S ini T. Ini aja nih, huruf ini aja. Put. Put. Terus. Putra. Ini R. Ini R nih. Ini bisa R, bisa L. Dan juga A. A ngambil dari sini nih. Ini A. Dari Andi Putra. Jadi intinya teman-teman harus terus diulang-ulang ini nih. Kanada Rama terus diulang-ulangi biar cepat hafal.
Jadi nanti kita ini lagi diulang-ulang terus. Sekian dulu dari saya. Semoga video ini sangat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.